Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Sudah lama ya kita tidak jalan-jalan. Kali ini lewat program Ulindei-Ulindei, kita akan telusuri spot alam yang menantang. Berlokasi di lingkungan Ciluncat, Pasir Ipis, Kelurahan Linggasari, Ciamis. Di sini ada sumber mata air kuno yang pernah digunakan tapak oleh Presiden Soekarno. Wah, ini seru sekali ya. Ternyata Bapak Proklamator kita pernah menjejakkan kakinya di Ciamis. Kira-kira ngapain aja ya Bapak Soekarno selama bertapa di mata air Pasir Ipis? Pasti mata air di sini sangat istimewa sekali. Makanya Presiden Soekarno minum air dan bertapa di bebatuan Pasir Ipis ini. Konon, menurut cerita turun-temurun, mata air Pasir Ipis ini memang mengandung karomah yang luar biasa. Air ini sering digunakan untuk pengobatan dan keberkahan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi sayang sekali, karomah cair Pasir Ipis ini tergerus oleh zaman karena para pemburu karomah sudah tidak sebanyak zaman dahulu. Tak kalah seru juga, selain mata air keramat, Bukit Pasir Ipis juga mengandung cerita mistis loh. Bukit yang menjulang di tengah Sungai Citanduy ini selain seram dan angker, ternyata dikeramatkan oleh sebagian pemujanya. Tiga batu besar di atas Bukit Pasir Ipis ini pada zaman dahulu digunakan untuk bertapa bagi pemburu pesugihan. Bahkan ada tiga pentapa yang hingga kini tidak terlihat oleh mata. Yang tak kalah seram lagi, di bawah Bukit Pasir Ipis ini ada gua sedalam 3 meter yang terbentuk secara alamiah oleh gerusan air Citanduy. Gua ini konon merupakan kerajaan jin dengan rajanya Si Kalu, ular hitam buntung yang menguasai kegaiban Pasir Ipis. Kerajaan gaib Si Kalung konon sering menampakkan diri pada bulan-bulan tertentu. Gimana gak serem coba? Yang penasaran boleh deh mencoba kenalan dengan Raja Si Kalung. Nanti akan ada kuncen yang memandu tethering ke alam gaib Si Kalung. Terlepas dari segala cerita tersebut, yang pasti panorama alam Pasir Ipis sangat indah dan nyaman untuk ulin bagi yang ingin melepaskan penat dan kejenuhan. Sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita. Yang mau gabung ke program Ulindei-Ulindei, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.